Ana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Malam itu ada malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Tapi ada satu malam yang dipilih Allah Subhanahu wa taala menjadi malam yang paling sangat mulia dalam setahun, karena pada malam itu diturunkan Al-Qur'an, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Malam yang menjadi biasa menjadi luar biasa karena turun Al-Qur'an. Bulan ada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Tapi ada satu bulan yang paling mulia disebutkan dalam Al-Qur'an, sebabnya karena pada bulan itu diturunkan Al-Qur'an, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Malam menjadi mulia karena malam itu turun Al-Qur'an. Bulan menjadi mulia karena pada bulan itu turun Al-Qur'an. Kota, banyak sekali kota. Ada kota Jakarta, ada kota Bandung, ada kota macam-macam, ada kota Jombang. Tapi kota itu menjadi sangat mulia karena di kota itu diturunkan Al-Qur'an. Malam menjadi mulia karena turun Al-Qur'an. Bulan menjadi mulia karena turun Al-Qur'an. Kota menjadi mulia turunkan Al-Qur'an. Empat, gua. Gua itu lubang tanah, lubang batu, lubang di dalam perut bumi. Banyak sekali. Tapi ada satu gua yang sampai hari ini nenek-nenek, kakek-kakek pun tetap naik ke atas hanya karena ingin mengingat turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alam, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang nulis ceramah Ustaz Somad, besok kalau gurunya nanya, tadi malam Ustaz Somad ceramah apa? Ada tujuh yang mulia karena diturunkan Al-Qur'an. Malam menjadi mulia karena Al-Qur'an, bulan menjadi mulia karena Al-Qur'an, kota menjadi mulia karena Al-Qur'an. Apalagi? Gua. Gua menjadi mulia karena Al-Qur'an. Berikutnya air. Air banyak sekali air. Ada air Ustaz Somad dikasih minum air karena kedengaran suaranya habis. Leo. Oh, macam-macam merek enggak boleh disebut, nanti iklan gratis. Tapi air ini menjadi mulia karena air itu dibacakan ayat Al-Qur'an. Sudah diteliti orang Jepang, air yang dibacakan Al-Qur'an mengeluarkan molekul-molekul cahaya seperti warna, seperti bentuk kristal. Beda dengan air yang dibacakan mantra-mantra, santet, dukun dan lain sebagainya. Air menjadi mulia karena Al-Qur'an. Yang keenam, manusia. Banyak sekali manusia, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada anak kecil, ada orang tua. Tapi orang ini akan menjadi orang mulia nanti kalau dia mati di akhirat, dia akan dibangkitkan bersama para nabi, pada siddiqin, pada syuhada, para solehin. Dan kalau dia mati, dia akan dibangkitkan ma'asafaratil kiramil barorah, bersama para malaikat. Dan kalau dia meninggal dunia, dia bisa memberikan syafaat kepada bapak ibunya. Orang tuanya akan dibelikan mahkota dari cahaya, karena dari mulutnya, dari bibirnya, dari hatinya, dari kepalanya, dia mengingat Al-Quran. Yang terakhir, yang ketujuh, kalau negeri kita ini menjadi anak-anak banyak hafal Quran, paham Quran, ngerti Quran, maka janji Allah akan diturunkan keberkahan. Walau anna al-Qur'an wa ta'aw, kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barakatin, agar kami turunkan barokah-barokah minas sama dari langit, wal ard dari bumi, maka itulah kemuliaan Al-Quran. Yang disampaikan Ustaz Abdul Somad, tujuh saja. Apakah cuma tujuh? Banyak lagi. Kenapa cuma tujuh? Karena kita judulnya kultum, kuliah tujuh menit. Tujuh aja. Dinding. Dinding ini biasa aja. Dinding, tembok. Tapi ketika dinding ini dituliskan ayat Al-Quran, na'udzubillah, 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 kalau terjadi roboh dinding, maka ini dinding tidak boleh jadi WC. Boleh gak dinding ini jadi dinding toilet kamar mandi? Gak boleh, karena ada tulisan. Kertas, kertas bisa jadi maaf, maaf, maaf. Kertas bisa jadi tisu cebok. Tapi kalau di kertas itu dituliskan ayat Al-Quran, maka haramlah tangan kita menyentuhnya kalau tidak berwudu. La yamassuhu illal mutahharun. Menjadi suci kalau kita Al-Quran membuat kertas menjadi mulia. Al-Quran membuat dinding jadi mulia. Jadi kalau kita mau mulia, maka kita mesti selalu bersama dengan Al-Quran. Itulah judul kita malam hari ini. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.